kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti orang melintasi kepada sirat apa itu yang dimantangkan di atas api neraka, kalaupun dah selamat ianya adalah merupakan satu nikmat. Nah, ada yang melintasi as-sirat secepat kilat, yakni laju. Ada yang melintasi as-sirat seperti orang sedang menunggangi kuda. Ada yang melintasi as-sirat seperti orang yang sedang berlari. Ada yang berjalan, ada pula yang merangkak, ada pula yang tak sempat untuk nak memijak dan tergelincir masuk ke neraka jahanam. Dalam Sahih Muslim dinyatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum." Perumpamaan saya dengan kamu, kama tsali rajulin istawqada naran. Umpama seorang yang sedang dinyalakan di hadapannya api. Faja'al al-janadib wal farash yaqana fiha. Binatang yang suka kepada cahaya, apa itu namanya, binatang kalkatuka. Dia menghampiri kepada api itu karena disangkanya cahaya. Kata baginda Rasulullah, perumpamaan saya dengan kamu ini, umpama ada api yang menyala dan binatang kalkatu datang menghampiri kepada api, seseorang yang dekat dengan api itu menghalau itu binatang supaya menjauh daripada api karena khawatir terbakar dengan api. Kata baginda Rasulullah, perumpamaan saya dengan kamu adalah macam itu. Yani orang tadi yang menjauhkan kalkatu daripada terkena api, orang itu adalah Rasulullah. Sementara kalkatu ini daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tergelincir di as-sirat dan diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akhudhu bihujazikum wa antum tatafallatuna minni. Saya ini menarik kamu, yakni menarik al-hujaz. Al-hujaz itu bahagian pinggang sini. Orang kalau pakai tali pinggang, pegang di sini. Supaya apa? Kata Al-Humar, supaya hatta yadbutul maskah. Karena kalau pegang, dia tak akan lepas. Maksudnya ketika orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka dan dia mendapat syafaat, Nabi akan ditarik oleh Nabi SAW untuk tidak jatuh ke dalam api neraka. Dan ini adalah bahagian daripada syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Di antara tempat untuk Nabi memberikan syafaat adalah di As-Sirat, sebagaimana saya bahaskan dalam kelas yang lalu. Di tiga tempat Nabi akan memberikan syafaat. Yang pertama adalah di As-Sirat, yang kedua pada timbangan, yang ketiga ketika berada di telaga. Wahakadha wa tamdhi ala matni as-sirati kabariqin يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. Di hari Allah tidak menghampakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, cahaya mereka menerangi hadapan mereka, menerangi belakang mereka. Yani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nur yang diberikan oleh Allah, neraka pun tidak mampu untuk berhadapan dengan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Sehingga di antara mereka yang lalu di as-sirat akan diseru oleh neraka, "Juzya mu'min fa inna nuraka tahriguni." Hai orang beriman, cepat kamu berjalan dengan laju, aku khawatir cahaya kamu dapat memadamkan panas api aku, kata api neraka. Hadza menggambarkan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman.